Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawl wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittinabah. Allahumma rzuqna al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah dalam ruangan anda tanya kami jawab. Tapi sebelum daripada ada mana-mana pertanyaan atau soalan, kita nak kecek tentang masalah hijrah lah, peristiwa yang berlaku ketika Nabi nak hijrah. Ada peristiwa sedih deh, iaitu peristiwa Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah ni iaitu mak pada Salamah dan Abu Salamah. Jadi dia ni di antara awal-awal orang yang berhijrah kepada Madinah. Dan anak dia ni nama Salamah. Tapi ketika Ummu Salamah dan Abu Salamah buat putusan tiga beranak untuk berhijrah kepada Madinah, tiba-tiba bila didengar oleh adik-beradik Ummu Salamah, Abu Salamah pakak mari halang sekat tak sewi hijrah. Lepas tu heret pegang Ummu Salamah. Lepas tu Salamah pegang pakak duk heret pergi mari. Dan dengan Abu Salamah cabut daripada tangan Abu Salamah. Dan anak saat ni tu pergi jadi duk dengan mak. Mak saat ni pegang oleh adik-beradik dia. Bila dipegang oleh adik-beradik Ummu Salamah, adik-beradik Ummu Salamah tu pula mai anak tak suku, mak tak suku pula kat tua situ pegang tubuh. Teh tu benda yang berlaku. Memang sedih sungguhlah kalau kira kok. Kerana mereka ambil anak mak tak suku, tepat suku sungguh. Tepat suku-suku. Lepas tu pula heret. Heret tangan Salamah. Tarik daripada ayah dia Abu Salamah. Dah. Heret. Hingga cabut pada Abu Salamah. Dia pergi saat ni. Boleh pada adik-beradik dia. Anak dia saat ni tu. Rebuk. Akan rebuk situ. Dah. Tu. Sehingga lepas tu pula adik-beradik Ummu Salamah ni tu, Abu Salamah ni, sampai atau hijrah pergi pada Madinah, tinggal isteri di Mekah, iaitu Ummu Salamah dengan Salamah. Tapi becek tak suku-suku. Tak. Lama mana? Sapa setahun. Ummu Salamah tu duk sobar. Nah. Ada hidup dalam air mata lah. Nangis beratak. Sehingga adik-beradik dia nyanyi. Bila nyanyi saat ni tu, ahwilah hatta kelip anak saat ni kepada Ummu Salamah. Dah bila
wi anak kepada musalamah. Lepas tahun dah barulah Ummu Salamah saat itu hijrah ki kepada Madinah Al-Munawwarah. Dah pada tu setahun. Ni benda cuba kita bayangkanlah. Dah asing kita ni tak biasa duk suku-suku ke anak ni kita nak pergi mana bawa anak pergi. Dah anak ni kau takah hati kita dah lah. Dah ni nak ayat tu pengorbanan tadhiyah. Pengorbanan iaitu para-para as-sahabah supaya ngak tu hasbuk ke falladhi nahajaru nah maka orang-orang hijrah falladhi nahajaru wa ukhriju min diyarihim bighairi haq dan orang dikeluarkan mereka pada rumah mereka tanpa kebenaran nah wa udhu fi sabili dan dimenyakiti mereka di jalan aku. Menyakiti sungguh muka heret anak patut tak suku. Anak kecil lagi. Tak ada boleh duduk sekali lama ni. Allah sedih nalah. Dah. Wa udhu fi sabili wa qatalu. Dan mereka itu qatalu. Berperang. Wa kutilu dan dibunuh. Dah. Tuhan sebutnya. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Sesungguhnya Tuhan akan kifarat dosa-dosa semua, dosa-dosa mereka. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Tuhan kata aku akan masukkan mereka itu dalam syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai thawaban min 'indillah. Itu jadi balasan pada di situ Tuhan. Wallahu 'indahu husnul thawab. Dan Allah lah di sisinya sebaik-baik pahala balasai lah. Tak ada kerana lain. Mereka nak hijrah. Hijrah daripada darul kufur. Daripada negeri kufur ila daril Islam. Dan hijrah dah kepada an-nubuwah, kepada Nabi. Dah bersama dengan Nabi. Dan hijrah untuk hidup bersama wahyu. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan itu besar nah. Kalau kita tengok situ kak. Dah. Tiga beranak, kisah tiga beranak. Pak yang berlaku ni. Bukan benda yang biasalah. Kalau kira kak memang anak ni tak ada kena kecek dah lah dah. Setara mana ibu bapa saat ni tu rindunya, kasihnya. Lepas tu pula diasingkan selama setahun becek duk suku quarantine suku dah kat tuah duk suku pula setahun pula Allah sehingga duk menangis tuyuk nilah nak ayat kata meme alladzina waktu hasbuk lah alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah nah mereka dikeluarkan tidak kerana lain mereka. Mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami itu Allah. Kerana nak beriman pada Allah ya. Nak beriman pada Allah. Itu sahaja. Tak ada benda pun. Dah. Itu peristiwa yang berlaku. Dah hijrah Nabi SAW. Dah banyak lagi lah. Orang-orang yang Nabi sendiri SAW. Ketika Nabi nak tubik daripada Mekah. Betapa saya kasih kepada bumi Mekah. Sehingga Nabi bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah. Sesungguhnya engkau wahai Mekah sebaik-baik bumi Tuhan, wa ahabbu ardillah ila Allah. Dan bumi yang paling kasih pada Allah. Walaula anni ukhrijtu minki. Dan jikalau tidak bahawa aku dikeluarkan daripada engkau, ma kharaj. Aku tak akan pergi sama sekali. Tapi oleh kerana terpaksa. Dah terpaksa yang tekan ni. Dah semua pakat nak muamarah semua pakat duk nak tindak nak apa ni nak buat teh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terpaksanya Nabi kena hijrah kepada Madinah dah nak boleh tapi pengorbanan saat itulah hasil daripada pengorbanan saat itulah kejayaannya. Nah, kejayaannya tubik daripada
apa ni tubik dari kerana pengerban ni tadi lah deh. Tuh. Dan sore lagi deh, sebelum pada ada mana soalan-soalan gak, nah insyaallah bila ada soalan ni kita akan jawab jugalah. Dan bila ada soalan semua, yang kedua je, iaitu di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini iaitu seorang sahabi yang jalil, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata setengahnya orang Rom dia. Tapi kerana dia terdengar bahawa Nabi akhirul zaman deh, bahawa akan timbul Nabi akhir zaman, maka dia pun mari cari deh, di Mekah. Nah, bila ternyata kata sungguh kok, maka dia pun meluk agama Islam. Bismillah. Dia mari mula-mula dalam keadaan dia ni mari orang hijrah ke, eh orang luar mari duduk di Mekah. Sehingga dia mari duduk menego, duduk gapo, sehingga jadi kaya lah. Jadi kaya. Nah. Bila dia nak hijrah saat ni tu, fok-fok Quraisy Abu Jahal fok ni kok mari. Deh. Nah, kata ke dia lah. Katalah no. Ai Suhaib ni muni mari dulu. Susah hina, tak ada harta. Pa kata banyak harta. Deh. Ada harta kok. Muno tubik lari diri. Deh. Dengan harta. Dah diri mu nak gi sano. Deh. Tak leh. Tak saya buat. Tak saya pergi. Nah. Aku Suhaib kata, mumpuk mu nak gapa. Nak gapa daripada aku. Nah. Aku nak pergi belakang. Dah mumpuk kata, harta kata apa aku nak pergi. Nah, maka orang Quraisy ni. Tapi syarat mu nak lepas aku. Pada ketika tu, kak, ya sanggup. Tak apa ya, tak biar. Nah. Ya jangan pergi harta-harta dia. Nah. Setelah siapa berita pada Nabi, Nabi tahu Rabi'ah Suhaib. Mana Suhaib ni? Dah jaya dia, butung. Nah. Tu. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja. Nah, kita jepuk sikit-sikitlah tentang masalah hijrah. Lepas tu nak tengok pula lah kalau ada soalan. Ni assalamualaikum, malam, selamat malam abang. Waalaikumsalam. Semua hak tegar saat ni deh. Ni dia ni Bun Yamin. Assalamualaikum salam. Ni Mak Uzaimah. Assalamualaikum salam deh. Semua Mak bin Abdullah deh. Habis salam semua tu deh. Melazik Yusuf amin deh. Mak biar benar deh. Alhamdulillah deh. Fang Baba Ban Yaikah. Ya sama-sama. Salam. Assalamualaikum ni Rabi'ah deh. Assalamualaikum semua tu salam belaka suat ni deh. Setiap pagi malam deh. Ni Ahab Kade ni assalamualaikum babo dari Penang Malaysia. Clear dengar kuliah babo. Semoga Allah lindungi kita semua insya-Allah. Semoga Tuhan selamatkan. Ni Masitoh Cik Long. Abba Ja'far pun ada alhamdulillah. Nah. Zupozi ni ataupun kata Fatan Chame Kodekau baru ya. Zupozi ni jadi hak buat malamnya baru 2 malam 3 malam ni ya. Nah. Dulu tu buat lama dah, dah buat lah malam-malam tapi berhenti lama buat tak sehat pun ni kan. Berhenti lah 2 minggu. Dua minggu, tiga minggu gitulah. Lepas tu ni lah. Apabila wasa sehat ni, wasa boleh buat semula ni, kita buat semula lah. Sebenarnya, program saya ni malas asalnya. Lepas tu pagi lah ni, ambil sekat boleh puasa baru ni lah. Boleh puasa pun ni, kita dah buat lepas puasa. Saya mula buat 10 pagi dah. Assalamualaikum, malam, alhamdulillah dah. Ya, semua tu Wan Dawud. Assalamualaikum, salam. 10 Asyura terung wanaikah. 10 Asyura betul ke hari apa? Kita bila? 1 Muharram hari Selasa. Selasa
Abu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ni 10. 10 Asyura. Leh, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap puasa Asyura, Nabi tak ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap pada Tuhan annahu yukaffiru sanah madiyah atau sanah qablah, allati qablah, tahun hak lepas. Tuhan kafarah, Tuhan apa dosa telah lepas. Dah. Lepas tu pula Nabi tak in'ishtu fil qabili. Kalau aku dah terhadapan kak, nah, la asumana tasi'a, aku nak puasa hari 9 pula. Nabi nak puasa hari 9. Sebab tu ulama sebutnya itu digalakkan supaya kita puasa Rabu Khamis ni. Rabu Khamis. Dah, kalau paling kurang kak sehari, hari Rabu, hari Khamis, hari 10, 9-10 atas 10-11 pun tak apa. Itu berdasar kepada suruh kita saat ini menyalahi orang Yahudi. Tak usah serupa orang Yahudi ke? Orang Yahudi ni asalnya dia puasa Bani Israel ni, orang Yahudi dia puasa hari Asyura. Sebab hari Asyura ni hari yang diselamatkan Nabi Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Nah, maka mereka nak berterima kasih pada Tuhan. Nah, ketika Nabi mari di Madinah, Nabi tanya puasa ke apa? Mereka kata mereka puasa kerana hari itu tu hari Asyura, hari diselamatkan Nabi Musa. Maka pada ketika itulah Nabi kata, nahnu ahakku bi Musa, kami ni paling berhak kena turut, kena bersyukur pada Allah dengan Musa ni, kerana Musa selamat tu. Bukan fakmu, kerana fakmu tu tak turut semua kali. Nah, tu alhamdulillah, situlah. Atau kita puasa 9-10-11, atau puasa 9-10, atau puasa 10-11, dah, atau puasa 10 sehari bolehlah. Dah, alhamdulillah boleh dengar ngajar lagi yo. Alhamdulillah, dia kata boleh dengar pula malam ini. Terima kasih. Pagi pun ngajar dah, kita tak ada buat gapo lah ni, gogok lah ni, tak ada kerja. Dah, tak ada kerja gapo. Duduk rumah. Nak pergi kot tukok ni pun dah takut jangkit. Dah, tak selamat ni kot rumah saya ni depan ni. Tak tahu orang okay, klik mari mana tak tahulah. Dah. Banyak orang okay dah. Duk tarik tali. Nah, lepas tu pula masuk hospital, limit kat tua, banyak orang okay dah kerana tak tahu tak siapa buat klik. Moga tak ada sikit apa dah. Dah, inilah. Ayat kata, nah. Dan penyakit ni bahaya. Eh. Tak teruk ni. Dia buat with oksigen. Oksigen turun. Oksigen tak ada dalam darah kita. Turun tu jadi letih. Nah, lepas tu makan paru-paru, makan pok. Sebab tu, nah, kita tak ada gimana kerja pun. Eh, tak ada kerja apa lah ni. Di rumah lah. Nah, itulah. Soalnya Ustaz, jikalau seorang itu tidak hadir solat Jumaat, tetapi solat Jumaat fardu itu hadir. Soalnya apakah hukum jikalau solat fardu itu dia jadi imamnya? Adakah boleh padahal solat Jumaat tinggal? Nah, jadi apakah hukum solat Jumaat? Solat Jumaat hukum dia nya iaitu asal semaya Jumaat ni tak sunat muakkadah, itu bagi makmum lah. Tapi bila ada syiar dah, bila syiar dah ni tu jadi fardu kifayah dah lah. Tu asal semaya Jumaat nya iaitu asalnya tak kita makmum ni tak orang panggil sunat muakkadah lah. Tapi bila dah jadi syiar saat ni tu nah, jadi fardu kifayah, kena menghidupkan adalah kampung semaya Jumaat. Oh, tu hukumnya semaya Jumaat fardu ain di atas tiap-tiap orangnya. Nah, kerana apa? Kerana tu hasbuya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila diserukan hari Jumaat kau, nah, fas'au ila dzikrillah, maka kena pergi pada seruan Tuhan, maknanya ke semaya Jumaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man taraka salasa Jumaat faqad taba'a Allah ala qalbi." Siapa yang tinggal Jumaat 3 kali, Tuhan telah teri di atas hati dia. Dan maknanya tak boleh kita nak tinggal solatul Jumaat. Tapi dalam kitab fiqh ada sebut, iaitu ada halat, beberapa halat istisnaiyah, beberapa masalah dikecualikan. Contohnya kalau kita saat itu nak tinggal, kalau kita tinggal contohnya kita musafir,
Deh, kita ada bagai. Kalau kita tinggal, akan takut hilang bagai. Maka boleh kita tinggal Jumaat. Yang kedua pula, contohnya iaitu kalau ada orang kita berhutang, dia minta hutang dia. Nah, takut jumpa dia minta hutang dan sebagainya. Kerana kita tak ada, tak boleh nak bayar lagi. Maka pada ketika itunya, adanya hukum fiqahnya kata boleh. Dan dikirakan ma'zul, dikirakan diuzurkan. Lepas tu pula, apa lagi? Masalah lah, ada masalah. Lepas tu, dalam masalah, kita tak ada Jumaat. Kerana Jumaat saat itu dia kena 40 oleh mazhab Syafi'i, kita kena 40 orang. Bila kena 40 orang, dah maka ramai orang. Bila ramai saat itu kita takut ada kluster bang, iaitu takut ada orang hak dekat COVID juga. Bila mari semayet, maka akan nak timbul penyakit dan jangkit kepada orang lain. Maka pada ketika tu saat itu dikirakan darurah. Dasar pada darurah saat inilah pihak-pihak yang berkenaan saat itu suruh berhenti dulu samantara. Angut iaitu berhenti samantara untuk nak mengelak daripada takut jakit nyakit COVID saat ini. Itu sahaja lah. Dikirakan darurat. Darurat tubihul mahdurat. Darurat itu mengharuskan benda yang mahdurat. Cuma kok ada dalam masalah setengah-setengah saat itu kata kita saat itu kita saat itu tak ada dah di kampung kita ke apa semua. Adakah kita kena buat benda-benda ni saat itu? Dah pihak orang yang berkenaan maka bila dia nak wayak ni, nak wayak payah benda tu. Nak wayak payah, jadi hukumnya kuat umum. Ada pun bila kita rasa kita kita aman dah ada mak takkan ke apa semua, maka kita kena kecek dengan orang tempat ter lah. Orang-orang bertanggungjawab di tempat ter kita, contoh tu nebel. Contohnya dengan apa lagi osomo anamai. Lepas tu buat, kalau nak buat juga buat alal al-qaulul qadim, kau kode itu 12 orang. Lepas tu kena daftar dan sebagainya lah. Kerana Jumaat ni ramah. Kalau buka besar ni tokok setiap kampung tu baik beratus. Lepas kalau beratus, kita tak tahu kata siapa yang ada penyakit ni. Walaupun penyakit ni kita nampak kata dia saat ni tu hak mati 1% saja. Hak teruk ni dalam apa ni 15%, 17%. Lepas tu hak lagi saat ni tu kok. Orang panggil pesakit hijau. Maknanya hak tak ada dorak sangat lah. Tapi walaupun lah tu, tapi penyakit saat ni tu kalau kena ni, hak teruk tu teruk sungguh. Sebab tu lah apa ni, kita rasalah benda ni kena mesyuarat lah. Itu kena mesyuarat di tempat masing-masing. Masalah hukum tu tetaplah tu dah. Hukum tu tetaplah tu dah. Tapi orang panggil kena mesyuarat, kena gapo jadi halusi lah kita saat ni tu. Memang di kampung kita betul-betul tak ada, maka terserah pada tempat-tempat masing-masing saat ni. Bijak pandai di tempat masing-masing lah. Itulah. Ataupun semaya fardu. Semaya fardu ni saat ni dia biasa tak ramah. Dan sebagai fardu saat ini, itu orang tular sahaja. Tapi, kalau kita tengok hari ini, banyak seperti Malaysia dan lain-lain saat itu, ia ada kena daftar nama, nolong tabian dulu, orang nak semaya Jumaat. Ia jadi kira itu. Lepas itu, ia terhak gile dan sebagainya. Adalah juga, ada buat gile. Ada setengah saat itu. Buat 2-3 kali. Buat 30 orang dulu, 30 orang, 30 orang dulu. Macam-macam lah. Kerana darurah saat ini lah. Cuma kita pun nak pesan lah. Jadi benda-benda gini ni, sebenarnya kita kena duduk lek halusi. Maknanya, nak buat lah noi boleh buat. Duduk situ lah. Nak buat lah noi boleh buat. Cuma kita kena kecek dengan orang tanggungjawab lah. Dan kita pun di majlis agama Islam, kita pun dah kecek dah. Nak we boleh buat. Kerana terlalu lama. Bila terlalu lama, kita kena. Lepas tu, penyakit tu kau duk bertambah semata. Seolah-olah kata tak ada bukan kerana kerana masjid duk. Jadi gitu. Sebab tu hari ni nak kena, kalau nak buat saat ni tu nak, kita pun duk sorak lebih kurang lah di majlis agama Islam.
Dah nak supaya boleh buatlah, tapi buat sana secara terhaklah. Contohnya 12 orang paling kurang. Dah, lepas tu orang lain dikira ke makzul lah kerana takut tu. Ya boleh. Adapun kita taktil, kita berhenti ma'at asung tu jadi masalah gini. Memang kita rasa tak puas hati lah. Dah, kerana berhenti asung ni boleh ke kita berhenti 2 bulan, 3 bulan dah. Haa, tu. Ha, selamat jalan ni dah. Ya, hai tak tahu klip kam top ni duai. Saya rasa tak ada terkenal tak tahu gapo. Ni benda ni saya dah jawab sok mod dah. Dah tak ada, tak ada tu mano pun. Leh. Assalamualaikum babo, macam mana nak bagi hilang rasa sakit hati kita pada orang yang telah menyakiti kita? Nah, baca doa ni, Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Baca doa tu banyak. Yang dua pulaknya, kita tak usah buh perut kita. Dah. Tak usah buh perut kita demo nak kata-kata gi ah, demo nak menyakit-menyakiti kita. Kita tak menyakiti demo. Dah ikutlah. Dah, itu haram tapi kita tak. Kita tak tahu gitu ya. Tak usah buh gi kapalah hati kita biar. Dah. Ha, kalau kita duk kira belaka semua benda ni susah kita. Dah susah kita. Sebab tu nah. Demo nak menyakiti kita kok. Kita buat tak peduli ya. Kita berdoa kepada Allah semoga Tuhan hidayah kepada dia. Setara tu lah kitanya. Tak usah tu. Berdoa banyak Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, nak hilangkan daripada aku al-hamma duka cita wal hazan sedih. Yang ini ada sedih. Dah. Dan kita ingat Tuhan akan balas Tuhan. Dah. Tuhan tanda belaka ke duk buat kena kita buat nyanyi kita semua Tuhan akan balas belaka. Dah. Hari ada satu hari yang yauma yab'atsuhumullahu apa ni yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Ada satu hari Tuhan bakit semua dan Tuhan tahan semua. Nah, tak kira gapo kita buat Tuhan akan tunjuk belaka pada gitu. Nah, kita pakai nah tunggu nunglah tak ada kena duk fikir banyak. Salam abah dari Manyo. Terima kasih deh. Assalamualaikum, selamat malam. Tanjung Mah dah hujan malam ni. Dan ni pun hujan juga jadi joong dah. Jadi bedung bagi gelak gitu. Salam abah, amo nak tanya, amo ada baca tentang neraka yang dingin, sejuk. Amo tak faham, minta babah huraikan. Tak ada neraka ni walaikan yang tu hari ayat api ya wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, takut kalah api yang nah dicadangkan untuk orang kafir. Wattaqu qu ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum ahlikum naran wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum yaf'aluna ma yu'marun. Dan sebab tu juga ayat api upaya dia manusia dengan batu panah ada ayat. Adapun neraka sejuk ni saya tak tahu. Teh, apa yang saya dengarnya api neraka ni panah ya. Tak ada teh. Kalau kita duk bacanya teh neraka semua saat ni Tuhan duk suruh teh semua saat ni tu jenis panah belaka. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dah tu sebut. Teh. Terus jadi kok sejuk dingin ni ai gapo teh ndak dak sejuk ni api panas belaka teh api jadi sejuknya ketika nah Nabi Ibrahim tu ya teh tu Yesus jadi api sana itu berdam wa selama sejuk dan selamat api tu ya teh ada pun api hak lain tu tak dengar lagi ya api neraka ni. Salam babo ya kata ni. Kop kun kah ti hai kam top ya. Assalamualaikum, apakah hukum pakai cincin berkhosiat dan batu-batu berkhosiat? Pakai cincin khosiat. Dah cincin ni asalnya iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jari kelingking sebelah kanan. Itu sunnah Nabi. Pakai jari kelingking sebelah kanan.
Dan cici Nabi ni ada tulis Muhammad Rasulullah. Eh? Lepas tu, cici Nabi saat ini, Nabi pakai mata ni duduk duit dalam. Dah. Pakainya jari klikin sebelah kanan. Boleh jadi dia mau nampak kiri saya ni kerana saya paling kot ni. Smartphone saya paling kot ni. Okay? Jadi sebelah kanan jari. Ada pun kita pakai cicing. Kau siap. Cicing ni sebenarnya tak ada. Kau boleh wik kesel ke apa tak ada. Cicing ni hiasan saja. Dan kita juga bila kita saat ni pakai kata cicing tu boleh wik kesel. Cicing tu boleh jadi, tu boleh jadi ni. Maka itu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pergi kata cicing tu boleh kesel. Cicing ni jadi murah rezeki je tu. Cicing ni tak. Orang tengok kita suka. Cicing ni jadi gitu, jadi gini. Dah. Maka dalam Islam tak ada. Benda-benda gitu tak ada. Dah. Dalam Islam ni, iaitu semua benda tak akan kena. Dan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada benda yang kena berlaku di muka bumi dan tidak juga benda berlaku pada diri kamu melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum daripada Tuhan jadikannya. Nah, min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Itu tak ada. Nah. Tak ada kata boleh. Semua saat itu innama amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Tapi ada benda dalam Islam ni hak boleh tolak. Hak boleh tolak ni doa. Kalau benda hak nak boleh tolak bala, doa juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la yaruddul qada illa ad-du'a. Tak ada boleh tolak qada melainkan doa. Doa boleh tolak qada. Nah. Kalau nak we selamat kita contohnya kita nak tubik pada rumah, maka kita baca doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au uzalla au adilla au udalla au udalla au adlim au udlam au ajhal au yujhal alayya. Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal junun wal juzam asil asqam. Contohnya lah. Maka Tuhan selamatkan kita. Dan bila kita nak naik kereta contohnya, kita baca subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun, maka kita akan selamat. Sebab tu benda yang nak tolak daripada kita semua ni iaitu doa. Dan untuk nak tolak tu doa, doa Tuhan lah. Nah, sebab tu nak doa ke apa lagi. Nah, kita nak we nah, dah setengah remo saat ni nak tahu apakah goning bakal kau tu dak kita doa hak ni hak mustajab sekali ya doa. Tak ada selain tu semua doa. Dak. Doa ke apa lagi? Dak kita nak selamat, doa memohon selamat kanak-kanak contohnya lah. Awi anak kita selamat. Dah. U'idhuhu bi kalimatillah tammah min kulli syaitan wa hamah min kulli ainin lamah. Nah, contohnya let's like itu. Dan ini saya dan saya buat dan apa ni suara doa saya auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Ada suara doa ni dah siapa yang nak tu dah bolehlah. Dah iaitu semuanya 220 muka lah lebih kurangnya. Dan 217 muka. Dan isi sajalah. Tak masuk apa ni saraban dia lah, kandungnya dia. Lepas tu doa ni ada belakang dalam ni. Dan siapa yang nak boleh dah. Untuk kita nak tolak semua bala ni dengan doa ya. Dengan doa. Dah. Tu. Ya situ ya. Ada pun cicing apa semua tak ada. Dalam Islam ni kita tak ada siapa tahu tu kita tak ada kita orang Islam ni. Sebab kita bergantung dengan Tuhan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kita kena bergantung dengan Tuhan, bukan bergantung cicing, bergantung dengan Tuhan. Nah. Sebab tu dalam Islam ni tak safe benda-benda gini, tak safe.
Nah, maja tak saya juga. Nah, usik maja kebangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam man raddathu. Nah, attiratu an hajati faqad asyraq. Siapa tolak oleh tiarah? Tiarah ni tu ah contoh nak gih gini tak leh. Nak buat goni pian ni tak leh, Ustaz. Nah, tolak wadah jak tak buat kerana tiarah sat ni faqad asyraq, maka telah syirik. Sebab tu kita kena jaga benda-benda gini dah. Ha, kita orang Islam tak sahlah duk main benda gitu. Nah. Ha. Kita nak apa kita Tuhan insya-Allah. Salam bapa Islam kau ruam kita kam mop lain ayuk dai mai krap. Ha, kita nak orang panggil demonstrasi atau orang panggil belagak. Belagak-belagak ke untuk nak hamak. Nah, halau nak hamak ke PM atau Perdana Menteri. Nah. Boleh ke tak? Ah ha, benda ni benda politik. Dah benda politik, dah benda ni yang kena tengoklah. Nah. Ha, ah undang-undang tak ada salah apa. Dah undang-undang KJN ni ya bebas, bebas. Nah, ya ada undang-undang boleh belagak dan sebagainya. Nah. Maka ni antum adra bi dunyakum mun lebih tahu dengan hak dunia kamu. Nah. Ah, lepas tu agama boleh ke tak? Agama saat ni tu ya tengok ya. Nah, tengok atau maslahah kok mano. Nah, sakok bau kepentingan contohnya KJN tidak adil dan sebagainya. Nah, tak peduli pada rakyat banyak rasuah dan sebagainya boleh tunjuk perasaan. Eh, tak gitu ya. Ah, salam kap ya Tuan Dr. Abdullah ko hai raksa suka pap duit. Nah, insyaallah insyaallah. Assalamualaikum ครับ บ.ถ้าเราฝันถึงบาบอหลายๆท่านที่เราชอบฟังเขาบรรยายนะบาบอบางคนสลาวัตให้เราฟังในฝันหมายถึงอะไรครับบาบอได้อ่าคิดตามมีนำปอได้บาบอบาบอตุตุกูจุตุญะนำปอโอเคสอนเลยมันแหละได้ครับเนาะโอเคสอนเลยสักนิดดูได้ให้จะดีกระบายแก่กันได้โอเคสอนเลยนี่นะคิดตามปอdia tu molek mimpi nampak orang soleh tu ada kebaikan. Jadi kebaikan lah. Lepas tu kita nampak dia duk baca selawat, maka itu kau molek lagi lah. Dan selawat Nabi SAW. Nah, kerana selawat saat itu Tuhan suruh Nabi SAW sebelum mensallah alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Nah, siapa selawat di atasku sekali, maka Tuhan selawat tersepuluh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Nah, suruh selawat kepada Nabi ke Tuhan suruh selawat. Oleh itu nampak selawat tu molek lah. Nampak kata duk selawat, duk gapo tu molek benar lah. Eh, itu ada kebaikan insyaAllah. Assalamualaikum bapa. Apa maksud belajar dalam belajar di dalam buaya ke apa tu? Lihat arti kena belajar setiap hari ikut. Terima kasih. Saya tak faham tu deh. Belajar di dalam buai. Apa ni? Tak faham tu deh. Tak faham. Tak erti. Kau hai bapa keng raya talak baik. Amin insyaAllah deh. Yalah insyaAllah nak wih sehat semua. Deh. Kita boleh kerja agama lepas dah ni pula. Bila habis COVID ni boleh ceramah, boleh ngajar. Deh lah ni kau puah si. Deh, tak ada boleh. Nah, tak ada pergi ngajar. Ngajar kerja pun lebih pergi sehari. Ya. Ngajar pun online. Ya. Ha, oleh itu, banyak kita duduk umuh. Ya lah. Nah, tapi Alhamdulillah ala kullihan. InsyaAllah lah, kita dapat. Semoga Allah Ta'ala angkatkan penyakit dengan cepat. Lah. Takun ke puan nak, kau cak lamat jamuk dah main. Okey, tua saat ni sakit. Nah, boleh tak semaya jamuk? Ya, semaya jamuk kerana sakit ni boleh. Semaya jamuk kerana sakit, semaya jamuk kerana hujan, kerana semaya jamuk kerana musafir. Nah, maka boleh semaya jamuk. Semaya jamuk kerana hujan, iaitu kita pergi semaya jamuk, jamuk takdim orang bagi. Maknanya, kita kena semaya jamuk di masjid. Lepas tu kita kata, kalau kita klik tak boleh mari dah tadi sebab hujan lebat. Kerana hujan lebat mah musim dia, maka boleh kita semaya jamuk di masjid, jamuk takdim. Kita klik asal tak kena pergi dah lah. Sejik. Semaya duduk sejik lah, bukan semaya rumah. Yang duanya iaitu semaya jamuk kerana sakit. Semaya jamuk kerana sakit ni, boleh kita semaya kerana kita sakit, kerana musyakkah. Boleh takdim dan takhir. Boleh lah kita buat. Nah, tapi sebaiknya kita takdim.
Nah, karena apa? Karena kalau kita takhir, saat ini jamak takhir, maknanya kita semaya zuhur dalam waktu asar, maknanya kita tangguh tubik luar waktu. Maka pada ketika tu, tak online mana. Sebab tu kita semaya jamak takdim. Nah, jamak. Oh, karena sakit boleh. Nah, karena sakit saat ni tu. Bukan mudah dah orang sakit, orang tak sakit tak apa, orang tak tahu. Bila orang sakit, oh susah dah nak bangun, nak gapo semua saat ni tu. Dibolehkan. Itu. Cak doa cak tangkap kau hai arai. Nah. Nak doa nak wi masak sedap. Nah. Nak buatlah ana ni lah suara doa saya ni ada kedok ham masak ni. Nah, ham makan dah. Nah, doa makan ni iaitu nah. Kalau kita baca semua tu ya. Nah. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Itu doa Makkah. Ha. Ya kata, orang tua kata nak wi sedak hak ni tu jangan tua hak ni tu masa. Dah jangan tua masa, tua tua. Ya kena tua hak ni ceria bang, ceria hak ni. Tua senyum ya dah. Waktu tua pun nak wak wi orang makan sungguh. Maka pada ketika tu biasa tu baik sedak. Tapi kalau tua wak dengan tak ikhlas ya bang. Mucung lah deh. Maka pada ketika tubik macam-macam tak sedap deh. Oleh kejadi gitu bagaimana pendapat masjid di rumah saya baru boleh buat jemaat dah, tetapi ada orang mari tidak pakai mes deh. Kalau tak pakai mes hanya suruh kelik suruh kelik ambil pakai mes. Tidak kok kita cedek di masjid we mes kepada dia karena tak bahaya kan, kena pakai mes deh. Kerana apa saat ni tu? Kerana kalau ada orang tu mudah jakit. Dah mudah jakit. Dah kalau dia ada penyakit, dia pula bawa penyakit pada orang lain. Dah tak ada pasal-pasal. Sebab tu dah la islan la darara wala dirar. Jangan ada darat. Jangan kita menyebabkan orang lain darat. Tak boleh juga. Buat orang lain sakit darat pula dengan sebab kita. Dah sebab tu kita kena jagalah. Nak pakai cew, nak pakai kapal semua. Nah, tu caranya. Salam kau ustaz, let tuk-tuk tan. Dah, cintakan kami kam tan, nung kam tam kah. Yak sab wa kunti siapa lew, samat kelap ma kau fan, teng rau dai cing pang. Okey, mati dah mimpi. Boleh nampak mimpi, boleh. Dah, mimpi nampak, kita nampak dia. Dah, tengok para-para as-sahabah bila jumpa dengan Nabi. Dah, mimpi jumpa dengan Nabi. Kita mimpi jumpa dengan ayah kita. Nah, mimpi itu boleh. Nah, itu ada tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda. Tu. Lek kun wansuk, kunti sialau kau caklap mati bandai cing repau. Orang yang mati dah boleh kelik dah malam Jumaat. Dia tak kelik dah. Orang yang mati dah hidup di alam barzakh. Tapi dia mimpi boleh. Nah, tapi dia saat ni tu, roh dia duduk di alam barzakh. Jasad dia duduk di kubur. Dia tidak dibangkitkan lagi. Roh dia di alam barzakh. Alam barzakh ni tu alam di antara dunia dan akhirat. Duduk satu alam suku pula. Tak kelik mari rumah. Nah, prop min bangkum bok wa mai dai. Ta bangkum bok wa dai pro you kun la lok le le yak ru wa tok long dai ru mai dai. Dak kelik dah. Dah karena yang mati dah. Yang mati duduk di alam barzakh, satu alam suku daripada alam dunia. Tak kelik dah ada dunia dak dah. Salam ustaz atau assalamualaikum Dato' Soal. Apakah syarat nikah pindah poli pada mazhab Syafi'i dan lain lagi? Kerana ada lagi sekarang. Ada lagi. Apa ni? Dah, jadi rukun nikahnya asalnya ada lima. Dah, rukun nikah pertama yang ada wali. Sebab Nabi SAW sabda, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni waliyya fa nikahu nikahun batil. Siapa nikah tidak dapat izin pada wali, maka dia tu nikah yang batil. Kena ada wali. Yang dua dan yang tiga rukun nak jadi pasangan. Dah, orang nak jadi bini datuk laki saat ni tu. Dan yang tiga, yang keempat yang kena ada wali. Kena ada dua orang saksi. Yang kelima ada sirah. Wali ni di antara syarat. Nah, di antara apa ni rukun. Rukun nikah. Nah. Orang okay, pindah wali ada wali tak? Ada wali. Tapi
wali yang panggil wali sultan. Nabi SAW sudah sultan wali man la waliyalah. Sultan wali bagi orang yang tidak ada wali. Apabila dia dah wali tak ada, wali dia gaib. Lepas dah dia duduk, dia pergi jauh lebih pada dua marhalah. Contohnya 90 naik kilo, maka pada ketika tu saat itu wali tidak dikira ke wali itu ada. Maka pada ketika itu sultan jadi wali. Dan ada juga ulama kata sultan boleh nikahkan dan pasangan yang tak sekira kalau tidak nikah akan berlaku zina dan sebagainya. Ada juga. Sebab tu syarat dia nya kena lepas daripada dua marhalah. Jauh pada 90 kilo dikira kan tidak ada wali. Itu sahaja dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak menggalakkan orang saat itu nikah pindah walilah. Kerana ibu bapa tidak restu, sebab tak ada doa. Maka kita bukan kita nak sokong, tapi kadang-kadang saat itu terpaksa kerana mari dua orang jatuh cinta. Kalau kita tak nikah yang nak buat bernama kita tak tahu. Orang dia jatuh cinta tak kira apa dah dah. Sebab itulah sultan saat itu ada hak pada ketika tu dia tengok lebih maslahah hak masyarakat lebih umum lah situ ialah Assalamualaikum apa yang setama hukum bab naik puying tik hukum bab naik puying tik tangkan lew monat hai pai saw monat pen pucai apa hukum. Terima kasih. Dah kau kata no sekiranya kalau ada doktor perempuan, maka wajib kena cari doktor perempuan. Itu asalnya. Dan kalau lelaki tak boleh nak buka, nampak tengok aurah semua. Kerana Tuhan sebut kullil mu'minin, kullil mu'minin, katakanlah kepada orang beriman, yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azkalahum innallaha khabirum bima yasna'un. Suruh jatuh saat itu pejam mata tak boleh tengok juga, tunduk mata tak boleh tengok. Kulil mu'minat yagdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yabdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tak boleh nak tunjuk mereka bagi hak zahir, nak uyuk apa aurah tak boleh. Wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yabdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Tak boleh dia nak tunjuk aurah dia mereka pada suami dia au abaihinna tapak dia au abai bu'ulatihinna atau tutua dia au abnaihinna atau anak dia abnai bu'ulatihinna atau anak tiri dia. Itu saja boleh au ikhwanihinna au bani ikhwanihin au bani akhwatihin. Gila ada pun doktor pomo sana tak ada kena kena dengan dia nak pergi buka aurah dia tengok perut bini kita tak boleh, nak tengok farak bini kita ya kadang-kadang saat itu dia nak tengok buka apa sih Allah tangan dia alih farak. Maka apa hukum? Tak boleh sebenarnya, tak boleh. Nah, pas dia mahu buat tu, nak buat dia mahu pergi tu, tak boleh. Hukum tak boleh situ. Tapi, munggu kok, dia tak ada bomo lain dah. Dia dah jatuh, jadi pelik juga. Kalau negara Islam tak apa, dia kena buat bomo, doktor, hak tino lah. Dia cakap gini, tak kena buat jatuh. Nah, inilah benda-benda gini lah. Nah, nak kata halal tak boleh. Nak haram. Itu saja. Kun kau nazar pek, dia tambah pek ti kau nazar nan, rau pai liang pua kai, kaya luk pek dai mai. Dah, kami hak nazar saat ni tu, dah, kita kena semelih lah. Kena semelih. Kalau kami hak beranak pada tu pun kena semelih juga. Dah, kerana dikira ke benda hak asir pada benda yang dia nazar. Sebab tu, kena semelih. Nabi SAW sudah menazara, an yuti Allah fal yuti'ahu. Siapa hak nazar nak taat Tuhan, maka wajib dia kena taat. Wa man nazara an ya'siyah. Siapa hak nazar nak neraka, dan fala ya'sihi, maka jangan dia nak neraka. Dan Tuhan sebut, ma anfaqtum min nafaqati au nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja hak kamu infak daripada nafkah atau kamu nazar, dan maka Tuhan tahu kena buatlah. Wal yufunu dhurahum li tawafu bil baitil atiq. Dan Tuhan sebut, thumma liyakdu tafatahum wal yufu nuzurahum. Hanalah sempurna kena azan-azan. Wajib kita kena buat. Dah. Tak boleh dah. Kita kena sebelah dah. Menata tu.
Assalamualaikum, apa adakah betul Abu Hanifah mengalahkan Dahri? Ini saya tak tahu kisah ni dah. Ad-Dahriyah ni puak-puak pergi kata masa ni sedia. Dah, jamelan ni tu banyak puak-puak dah ahli falsafah Rusia, Rusia apa semua tu banyak. Dah ada pergi kata masa dah tepat ni sedia. Tepat berhenti kita nampak luar semua tu sedia, dah masa tu sedia. Ada pun orang Islam dikirakan masa ni amrun benda hak orang panggil tu hab buat masa ke? Tu hab buat masa kerana masa saat ni tu dengan sebab ada benda. Dah ada matahari dikira sehari, dua hari sejam, dua jam semua ke? Dah. Ha gitu. Saya tak tahu kisah saat ni lah. Assalamualaikum, apa maksud ini perkataan qala? Nah. Tak faham dah. Abdullah Ismail apa? Saya tak baca tak boleh. Qala ismun la apa tu? Mislul bina' ma law ju'ila alaihi darah khashab kamu wujudin illah aidan. Tak faham dah. Kalau tengoklah kitab suku tak apa. Dah. Salah apa? Kalau pakai cincin sebelah kiri lagu mana apa? Pakai cincin sebelah kiri itu makruh, itu saja ialah. Dan haruslah pakai hak ni tu, dia pakai sunat sunnahnya jari clicking sebelah kanan. Itu saja Nabi SAW pakai. Dan maka kita kena pakai turut sunnah Nabi lah. Bila tak serupa dengan apa yang dikhadap kulit Nabi ke, maka pada ketika tu tak tidak jadi apa ni, tak jadi sunnah lah. Itulah saja. Dah. Habis itu kredit mereng nak nam semak si Mac kun pai do live sud lun-lun insyaAllah. Pasal cincin kita ada empat bentuk. Dua kiri, dua kanan apa makruh pakai banyak. Pakai penuh jari-jari itu makruh dah. Makruh. Kita pakai so ya di sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam turut sunnah Nabi. Dan iaitu jari clicking sebelah kanan. Dan itulah sahaja. Nah, Pak Nabi dah jari ni ya. Itulah sahaja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanan ya. Adakah dikira menanggung najis saat anak-anak yang belum berkhitan, belum masuk jawi, naik ke belakang kita ketika kita solat? Adakah batal solat itu? Terima kasih. Anak kita naik belakang. Baik, dikirakan najis atau tidak? Tak. Banyak kayaknya ulama kita ni tak menghukumkan najis. Sebab tu anak-anak yang belum masuk jawi tak boleh kita dukung dia, tak boleh kita bawa dia lah. Dan kerana dia tak masuk jawi, dia ada kuluk dia panggil. Maka ada putih-putih tu najis. Dah. Benda tu cuma najis. Malaikat kita basuh dulu tak apa dia. Kita basuh cuci. Dah tak ada. Lepas tu pula biasa kat budak ni hak tak ada jawi lagi saat ni tu dia ada pucung dia ke? Bila basuh saat ni tu dia ada najis dok lekat dalam tu. Kecing dia tu dok lekat dalam tu. Bila dok lekat dalam tu maknanya dok cemar dok dalam tu. Dah kalau tak ada kuluk pun dia ada air kecing saat ni tu duduk lekat dalam kerana kita basuh luar saja. Maka yang naik atas kita, mana kita tanggung najis. Bila tanggung najis, maka semaya kita batal. Dah. Itulah sahaja. Mereka kita leceh dia kot, kita basuh, cuci ke apa, siap. Ada apa? Dah. Kalau tak ada tu ke apa, ada masalah ke apa? Dah. Kerana kalau tak ada jawi pun, kalau kita basuh, cuci sungguh, tak ada masalah ke apa juga. Dah. Kerana dia bukan jadi selalu. Ya tak jadi lalu apa ni kuluk dia saat ni tu. Itulah saja. Apakah hukum keadaan jemaah di tempat kita tidak sembahyang di hari ini? Nah. Hukum keadaan jemaah tempat kita ni tengok kepada tempat-tempat masing-masing. Iaitu kalau tempat hak tak ada langsung saat ni tu hukumnya kena wajiblah. Tempat tak ada muka kita kuasa ke? Boleh kita buat. Cuma kita ada terlekat dengan pihak KJM, dengan pihak Satana Suk, kena pergi kecek dengan dia lah. Bila kita kecek siap dah, tak wui juga, maka pada tiga, ya tanggungjawabnya. Habis cerita kita.
tu bila kita saat ni tu apa atau kita saat ni tu selamat ke apa semua tak ada tempat kita boleh duduk enggan boleh pakai cip. Nah, dia jadi wajib sendiri dah, dia tak boleh kidah pada ketika tu tu kerana sah wajib fardu ain. Nah. Lepas tu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, maka pada ketika tu wajib dah, tapi kerana takut apa ni pihak berkenaan kena kecek lah situ lah pihak-pihak orang okay, tu email ke apa semua tu wajib kena pergi berunding lah. Dah pahli dia kata tak jangan pergi 12 buat 12 tak kata lah, dah lebih lagi dia tanggungjawab tak kata kita orang selain ni. Dan dia pun dia tengok masalah kerana dia takut dah berlaku saat ni dia susah dah bomoh lah susah. Dah pahli ni orang okay, lekat 20 ribu panggil. Tempat kita ni suruh padah lah. Nah, tapi orang panggil sebelah atas capur seluruh negara ni 23 ribu, 21 ribu. Tu banyak memang. Nah, tu. Tabang. Ban rau yu bun pukau. Ik ban neng yu kang lang rau. Pawela futuk. Allah regah ni. Naman lailung kang lang cak tawa penyakit tijirang dak kita ni kita dole tah bukit po yo umah dok bawah minyak han itu turun ke umah dia nyakit ti tu tak leh lah. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, orang Islam han itu orang hak selamat, orang Islam pada tangan dia dan lidah dia, kita kena buat orang Islam selamat. Dan kita kena kasih dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita takut gak menyakiti diri kita, maka pada ketika tu kita mengelak wik dia juga. Janganlah. Nah, gali parik gapo semua buat jangan wi menyakiti dia. Biarkan apa ni sahabat jiran kita ni selamat. Nah, kita kena usaha tarat itulah insya-Allah. Papa boleh dak seorang tua uzur berat nak semaya jamuk qasa maghrib dengan isya selalu? Dah jamuk qasa tak leh. Sebab qasa ni syarat dia kena musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Kena nak qasa semaya sat ni kena musafir. Ada pun tak ada musafir tak leh qasa jamuk. Jamuk kerana sakit boleh. Iaitu ngorik dengan isya bagi orang sakit. Boleh jamuk. Itu sahaja. Ada pun kosa tak boleh. Nak buat isya dua tak boleh. Kena semaya tamam. Dah, semaya pak. Dah, kosa tu makna hok pak jadi dua. Ada pun jamuk sah ni. Iaitu pak. Duk pak situ. Tapi kita capur dengan semaya maghrib. Isya dengan ngorik. Zuhur dengan asar. Yaitu asar dengan zuhur. Maka itu panggil jamuk. Bok niat asyura. Dah, niat puasa hari asyura. Iaitu aku nak puasa esok hari sunat asyura kerana Allah Ta'ala. Aku nak puasa esok hari sunat asyura kerana Allah Ta'ala. Niat bila? Niat malam. Kalau tak ada malam kot, sampai balik pagi tak ada makan perkara, niat boleh juga. Nah, kerana boleh puasa sunat niat pagi boleh. Ada satu kali Nabi klik, mari tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha di waktu pagi, hal indakish, hal indakum syait, ada tak bagai nak makan atau qalat la Aisyah tak ada izan asum. Nabi tak aku nak puasa tak ada kak. Ya tamwa nam soda tera tera singkin dai mai hintan ni dek muslim kin kan je pasum nai nam pan ai soda ni ai gapo. Kalau air terjenis pada arak, maka haram makan. Innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau jenis arak tak boleh. Kalau ada mabuk. Nah, kalau mabuk, mabuk tak boleh juga. Kalau dia arak, jenis arak, jenis arak ni mabuk tak mabuk, oh ya kira arak. Nah, maka haram kita minum. Nah. Duduk situlah. Nah. Nah, kerana arak saat ni tu dah jadi arak kok, maka tak boleh kita nak makan kerana arak. Kullu muskirin hamta, tiap benda yang mabuk saat ni tu haram. Dan arak saat ni tu kalau ia sikit, deh. Walaupun sikit, ia tak mabuk makan sikit, haram betul lah juga. Deh. Gitulah.
Assalamualaikum abang, selamat malam semua pun untuk ilmu ya. Assalamualaikum abang, semoga sehat insyaallah. Wala punyi lama saya kangking nai lama soh mai ru mai saya kangking nai lama soh mai. Dah. Okey tino semaya ni pakas luar. Dah pakas luar les semaya tengah semaya nak ke sebuah alai. Tapi ke panggil pakas luar boleh pakas luar. Ya boleh. Ya syarak nak soh semaya nak tudung aurah. Okey tino tudung aurah. Dah. Pakas luar semaya tapi tudung habis aurah soh. Tapi makruh. Itu sahaja. Okey, tino pakai seluar. Tapi ya tudung habis. Kok kaki dia semua, rambut, tangan dia semua. Tapi pakai seluar. Nah, makruh. Makruh kerana apa? Semuanya esok. Makruh kerana terik gari pohonya sebagainya. Maka makruh itu. Nah, gari ru perang ya. Tapi tudung aurah makruh. Nah, itu soh semuanya. Tapi kalau kita pakai seluar, pakai telekung, kain semaya di luar, pakai seluar di dalam, tak ada apa, asal itu dong aurah. Dah soh semaya kita. Tak. Hal tak bolehnya, iaitu gari aurah. Pakai hak nipih gari bayi poho, garilah tubuh kita. Maka, gari siapa di dalam, maka hak itu tak soh. Dah, kerana nipih gari aurah. Islam cuma samni udai mai pua lain ayo payu kopai mohon ini tak apa ah dah tu tu orang panggil tersegah pada demo ha nak akik 3 jari 4 jari 5 jari kaki-kaki pun ikut lah tu tersegah lah wasi-wasi hok tu tu hok ni orang panggil lambang syiar tanda-tanda gapokan mun tu lah gilah Assalamualaikum puji lamat saya kangking nai. Oh, bakas luar dalek, kama agapo. Bakas luar dalek. Nah, saya kakin naik lama soh mai, ru tamai saya kakin naik lama mai soh. Nah, tak bakas luar dalek, tak bakas luar dalek pun soh belako. Saya ketudung aurah dengan seluar, dengan kain telekung lit wan, hopsanya. Nah, hok tudung sumus, di tubuh tu, maka bakas lit dalek, tak ada akal baju dalek, tak akal gotu, tak ada akal. Ada akah seluar alai atau akah dah tapi tuduh semua maka sah deh ya sah ada apa tu ada kesah orang perempuan solat tak pakai baju deh syaratnya baju tak syarat tapi kena pakai telekung sana itu deh pakai kain semaya hok tudung habis tinggal muka dengan satu pergelangan tangan ini saja deh. Hak lain tuduh habis. Esok siapa kaki, esok siapa muka tuduh habis. Lihat alat tak ada akal baju. Tak ada akal seluar. Tapi lihat luar tu pakai habis. Maka soh. Nah, soh. Tak ada masalah situ. Tapi kalau tak akal baju, tak akal telekup. Nah, telanya mungkin tak soh lah. Boleh selamat ni buayan. Apa buayan ni? Tak payah ni. Salam apa? Ya ta wismangat punam krop krua. Nah. Wismangat punam krop krua. Nah, kemanisan iman. Ketua keluarga ni iaitu suami lah, dah ayah lah dia panggil. Nah. Ayah ni jadi ketua keluarga lah dia panggil dah. Bening satunya iaitu dia panggil timaler dia lah. Nah, ron dia. Nah, semangat alahano. Nah, semangatnya iaitu nah dia kena bini wis semangat banyak sikit eh. Nah. Wis semangat kepada ketua keluarga tok laki sat ni. Teringin juga nak ikut kuliah babo secara berdepan kalau dipanjangkan umur dan ada rezeki dan kawin pun dah tak ada insya-Allah nak melawat tempat babo insya-Allah boleh. Saya sebenarnya saya dok pergi di Kedah. Dah iaitu 2 bulan sekali dok pergi di Kedah tu iaitu duduk di Kudian, Kudian tempat Ustaz Husam. Dah Datuk Badruddin saya dok pergi situ tu 2 bulan sekali dululah dok buat daurah. Dan ada juga di apa lagi dok buat juga di kuliah di kawasan tu juga dekat-dekat tu adalah dah lebih kurangnya dok 2 malam biasa gak satu ahad dah
Saya pergi Jumaat. Jumaat satu, petang satu, Jumaat satu. Dua hari biasa duk pergi lah. Belum ada COVID lah, ni tak ada boleh pergi lah. Kita dah buat kuliah setiap kali pergi, saya buat nota, buat buku kecil-kecil. Dah, saya cetak, maka saya mengajar sekali, dua hari habis lah. Itulah saya duk pergi. Tapi, sekarang lah ni sebab COVID, tak ada boleh pergi. Tamai poan selawat nariyah rusuk wa mi arai mayu kaprau re rusuk nak tua. Ah, tak tahu lah tu tu. Dah kuasa sepong ado ge mari dekat kita. Dah jin gapo wallahu alam. Tapi biasanya tak ada gapo aja selawat ni. Dah boleh pala. Dah. Ya kon ini orang panggil kita buat amal gapo lek selain ni kita nak pala ya kita tak ada nak go lain. Dah. Kita buat amal dalam Islam ni tu tak ada nak tu nak ni apa. Yang pentingnya kita nak we kita ni tu dah boleh pahala tu ya. Tak ada nak kebar, tak ada nak jadi tu jadi ni pada. Dah. Salah apa pun yang saya tahu gelai kaki hukum bab ni. Pakai gelai kaki ni harus. Dah. Itu hias. Dah. Orang Tino ni boleh hias. Nah. Dektisi ane tong te krup kau dian yak tam wa tong tam akikoh mai ye lebih 4 bulan kita kena wa akikoh. Nah. Wi jadi rupo ke? Nah. Lebih 4 bulan ni kita wa akikoh lah insyaallah. Rupen pro rau rap ijazah selawat jak babo kunung rupla wallahu alam. Tak tahulah. Nah. Tak tahulah sebab tu. Bolehkah orang dalam hadas besar makan atau minum? Tak. Dia hadas besar boleh tak makan minum? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Kalau tak bolehnya hadas besar ni baca Quran tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Quran. Orang haid orang junub tak boleh makan sesuatu pada Quran. Tak boleh baca sesuatu pada Quran. Ada makan ada masalah ke apa? Tak ada besar. Dah nak makan, minum, nanok, buat lawak, apa boleh. Dah. Boleh berlaku. Salah apa rau yang ruwa sami rau ponrut hai po melew anggen ti yukin kap rau. Gapo tu. Udah. Rauyak gapot ruwa sami roponru tak payah ni gapo ni Miss Nuriyah ni Cik Usain ni tak payah tulis gapo. Tak payah dah tulis gapo tak payah situ dah. Babo cuai bok การมีผมงอกในผู้หญิงว่ามีข้อดีไหมแต่โอเคปอนี่โอเคยังแต่โอเคยังโอเคยังได้อาจจะโอเคไปเงยกับปอนายอุเบะเลยอุเบะนี่ยาดจะได้จ่ายเยอะแต่ก็จะได้จ่ายเยอะอุเบะนี่ตัวSaya ada sekali bila hampir nak tidur datang satu lembaga putih macam manusia berdiri depan saya. Dia bagi salam, adakah itu jenis jin atau benda lain sebab terjadi antara masa nak lelap mata. Itu jin lah. Biasa jin. Dah, kalau putih tu jeans leh gitulah, wisale ke apa semua jeans leh. Bila saya nak jawab dia hancur macam debu. Dah. Mungkinlah jin lah. Nai mubachi vaksin kap mut leh tapi yang lamat wang suk mai dai kerana pu nam mitu ime chit kon diau. Kerana pu nam mitu ime cik kodiau kotip bilan yang mayob cik deh maka kena pergi pocok lah deh kerana semaya itu wajib itu wasilah deh
Lagi pocok. Tak. Itu sajalah. Kungun masang acip tam terokit dah mai. Ya boleh. Tapi jangan ada riba. Dah jangan ada riba. Boleh kita nak kuruit. Tapi jangan ada riba lah. Ada riba saat ni tak boleh ke. Bila ada riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama al-riba. Faman ja'ahu mawizatu min rabbihi. Fantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah. La ta'lih riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Da'afa mudha'afa. Wa taqullaha al wattaqul wat apa ni wattaq alah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafa mudhafa la wattaqullaha la'allakum tuflihun. Siti Musnirah lewa arai. Siti Musnirah ada. Ha, itulah saja banyak ke soalan dah. Nanti kita taruh pagi esok. Dah. Ha, 9:30 dah. Ha, insya-Allah nanti pagi esok pula banyak itulah saja malam ni. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.